Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Mas Heri 123. Kali ini saya akan mengupas atau ya meliput satu unit tunggangan saya, toko warna bikers punya, yaitu motor Kesa Ruby yang udah dimodif old school. Bagaimana model dan bentuk motornya, kita simak video berikut. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Halo YouTube, ini adalah salah satu motor tongkrongannya Wahana Bikers. Basicnya adalah Kesa Ruby 250cc yang dimodif ala-ala old school ya. Oke, kita mulai dari sisi depan. Stangnya ini sebenarnya banyak yang model-model kayak begini, kita bisa cari di toko-toko aksesoris motor. Mulai dari bagian atas dan kita lakukan perubahan di untuk shock depan Springer. Shock depan menggunakan Springer yang di custom sendiri. Untuk ukuran ban depan kita gunakan ukuran ban 500 mereknya Unili ya. Ringnya 16, ukuran 500, dan velg depannya menggunakan ukuran 250 ring 16 by DFT. Cakram depannya kita gunakan yang satu piston, kita custom. Kemudian untuk mesin menggunakan Kesa Ruby, knalpot juga kita custom, kita kasih untuk kontrol suara, jadi suaranya knalpot bisa di setting volumenya, bisa keras bisa kecil. Sayangnya kebetulan remote-nya kehabisan baterai, jadi kita nggak bisa nyoba. Jok kita custom sendiri. Ini kulit asli made in AK Industri. Jok ini satu set dengan set belt belakang. Set belt belakangnya ini ya, juga kita custom sendiri. Kulit asli, motifnya burung cendrawasih. Ban belakang juga sama ukuran dengan ban depan. Pakai 500 ring 17 dengan velg yang sama juga, 250 ring 16. Untuk pewarnaan atau finishing kita cat sedemikian rupa. Ini motifnya ini ala-ala burung cendrawasih ya, secara abstrak. Di sini ada di dalam motif, ada motif lagi. Jadi seolah-olah ya ada tiga layer. Ini semuanya. Untuk spakbor belakang juga. Frame juga. Ini untuk frame kita bikin sendiri. Untuk belakang rigid ya. Spakbor depan juga. Untuk mesin kita mengukir, diukir sendiri dengan motif ala Papua juga. Nah, ini ada tulisannya papeda. Papeda itu kalau masyarakat asli Papua menyebut papeda adalah satu jenis makanan yang berasal dari sagu. Cuman untuk motor ini sebenarnya filosofi papeda ini adalah kepanjangan dari Papua penuh damai. Oh ya, karbunya juga kita adakan perubahan ya, ini milik Suzuki. Kita rubah semua. Ini ukiran asmat ini. Motif ukiran asmat. Papua juga. Juga kita nih. Ini kita kasih tulisannya Wahana Bikers. Ya,
motor ini sangat ya cukup nyaman lah, baik jalan, cuman tidak terlalu nyaman seperti motor-motor harian lainnya karena rangka belakangnya rigid, tidak memakai shock breaker belakang. Kita kasih ornamen warna emas karena berasal dari Kabupaten Nabire yang notabene adalah kota emas. Mungkin demikian review sementara dari kami, Wahana Bikers Nabire Papua. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan share untuk memotivasi kami membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Ini posisi riding-nya.